Jajaran Reskrimum dan Jatandras Polda Riau kembali berhasil mengamankan 2 dari 4 tersangka curas dengan senjata api. Tersangka tersebut telah melakukan operasinya sebanyak 10 titik di wilayah Inhu dan Inhil, dan terakhir kali dilakukan di daerah Siak. Komplotan ini merupakan jaringan curas antar kabupaten di Riau dengan menggunakan senjata api, Senin 13 Juli 2015. Dari gelar ekspos di Reskrimum mengatakan, selain tersangka yang masih hidup, Jatandras yang dibantu pihak Polres Inhu dan Inhil berhasil mengamankan barang bukti senjata api rakitan, kunci T, handphone berbagai merek, kendaraan bermotor Supra dan Vixion yang masih dititipkan di Polres Inhu serta beberapa barang pribadi tersangka. Dan 2 dari tersangka yang tewas merupakan otak dari kawanan pelaku karena pada saat penangkapan tersangka berusaha melawan petugas dan berhasil dilumpuhkan di daerah Siberida, Jalan Lintas Timur Kabupaten Inhu. Untuk yang bersangkutan kita kenakan pasal 365 KUHP. Yang kenakan kekerasan ya di atas 7 tahun. Aksi kejahatan di mana saja yang dilakukan oleh kedua tersangka ini? Mungkin untuk kabupaten ya, untuk kabupatennya itu 7 TKP di Inhu, 3 TKP di Inhil. Inhil dan Siak. Ah, satu lagi hasil kembangan terakhir di Siak. Apakah tersangka menggunakan senjata api? Senjata api ya. Dia mereka selalu menggunakan senjata api. Kita dapat melihat ya, dapat melihat korban yang dilakukan oleh mereka itu satu orang meninggal dunia akibat dari kekerasan yang mereka lakukan dalam hal melakukan kejahatan. Tidak tertutup kemungkinan curas ini masih ada rekan-rekan mereka, dan kami selaku jajaran Reskrimum dan Jatandras akan terus mengejar dan menggali informasi dari tersangka yang masih hidup, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita akan ungkap dan menangkap semua dari jaringan mereka. Dalam ekspos tersangka, Kabid Humas juga menambahkan bahwa tersangka yang tewas dalam baku tembak antara tim Jatandras yang dibantu Polres Inhu dan Inhil telah dimakamkan di kampung halaman dan keluarga yang telah menerima dan mengetahui apa yang telah dilakukan tersangka bersama rekan mereka. Tim Ceria TV, Pekanbaru.